perkenalkan, nama saya Yudi dari Crossbike Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan sepeda. Awalnya kita mendapatkan SE ini penerapan keselamatan bersepeda itu 8 Desember 2020. Kita berdiri pada tahun 2020 November secara legal perusahaan, tapi sebelumnya kita juga sudah mulai dengan pembuatan tas front bike itu dari tahun 2019. Kita mengikuti event-event sepeda, lalu kita 2019 akhir kita baru memulai pembuatan sepeda. Dari situ kita mulai banyak permintaan, mulai kita produksi rada banyak sekitar Maret 2020. Begitu pandemi sekitar Juni 2020, lalu permintaan banyak. Awal mulanya kita memulai SNI, karena waktu itu kedatangan dari Kementerian Perindustrian melalui BPAT bahwa kita wajib melaksanakan SNI untuk keselamatan pemakai. Awal mulai produksi, pertama material kita dapat kiriman dari pabrik material itu, kita cutting dulu. Setelah kita cutting sesuai dengan ukuran, lalu kita bending apa ditekuk gitu sesuai dengan bentuk frame set, lalu kita welding per bagian dari main frame, terus dari dangle, terus fork juga nanti ada pengalaman di bending juga. Nah setelah itu di welding, setelah welding selesai apa pengecekan semua quality control, terus kita sandblast, kita bersihkan dari sisa-sisa pengelasan welding itu. Lalu setelah beres dikirim ke Bandung, di Bandung kita setting, fitting, setelah fitting baru proses painting selesai baru assembling ke perakitan. Sebelum perakitan kita test ride, baru kita packing, kita kirim ke konsumen. Ya, poin-poin kritis adalah pada waktu penerimaan frame dari pabrik ke Bandung, yaitu pada waktu itu fitting. Ada penggabungan frame belakang namanya triangle digabung ke main frame. Itu harus benar-benar presisi. Terus pada waktu gabung juga fork sama the handle post. Karena kita cek semua kelengkungan forknya, karena sangat-sangat harus presisi pada waktu dilipat si frame itu. Dan yang terakhir pada waktu painting itu banyak permintaan custom yang memakan waktu buat di painting. SNI mudah dan menguntungkan.